الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. وبعد dalam satu kitab yang cukup fenomenal. Kitab ini berjudul Majmu' al-Fatawa. Himpunan seorang ulama yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah ini dikutip satu hadis riwayat Abu Nuaim. Dalam riwayat itu dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dalam riwayat tersebut Nabi Adam berdoa, "Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin ala ghafartali." Wahai Tuhanku, demi Muhammad, demi kekasihmu Muhammad, mohon ampunilah dosaku. Mendengar doa itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Nabi Adam, "Waman Muhammad? Dari mana kamu tahu nama Muhammad? Siapa gerangan Muhammad itu?" Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Ya Allah, begitu engkau menciptakanku, aku melihat di arsy terukir sebuah kalimat yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana aku mengetahui bahwa namamu bersama atau berdekat dengan nama Muhammad, saya yakin bahwa Muhammad tersebut adalah bukan sembarang ciptaanmu, tetapi saya yakin dia adalah ciptaan yang semulia-mulia di sisimu. Karena itu aku bertawassul dengannya untuk memohon ampun darimu ya Allah." Apa kemudian balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am, qad ghafartu laka." Betul demikian, dan aku telah mengampuni dosamu berkat tawassulmu dengan Muhammad itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada beliau Nabi Adam, "Walaulahu ma khalaqtuka." Dan ketahuilah wahai Adam, tanpa Muhammad itu engkau tidak mungkin tercipta olehku. Dari hadis atau riwayat yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah ini dalam kitab Majmu' Fatawanya, dapat kita ketahui bahwa sebelum Nabi Adam tercipta, bahkan sebelum segala ciptaan itu tercipta, terlebih dahulu diciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi umat Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercipta sebelum Nabi Adam dan bahkan sebelum makhluk-makhluk lainnya. Lalu bagaimana dengan sebagaimana kita ketahui beliau terlahir di bumi pada 12 Rabiul Awal dan seterusnya? Maka di sini ulama menjelaskan bahwa wujud beliau sebelum Nabi Adam atau sebelum terwujud di bumi sebagai manusia, beliau tercipta sejak dahulu kala sebagai awal penciptaan, namun dengan wujud cahaya. Dengan wujud cahaya. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi adama bi 14 alf am. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Aku telah menjadi cahaya di hadapan Tuhanku 14.000 tahun sebelum terciptanya Nabi Adam." Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nabiyan wa adamu bainal jasadi war ruh." Aku telah menjadi nabi sementara Nabi Adam, sementara Adam masih antara jasad dan ruh, masih belum sempurna penciptaannya. Di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad ja'akum minallahi nur." Telah datang kepadamu cahaya, nur. Di sini para ulama menafsirkan bahwa nur di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu keistimewaan nabi kita, nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ciptaan Allah yang pertama, dan dari ciptaan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu wujud beliau adalah sebagai cahaya sebagaimana diterangkan dalam ayat dan hadis yang baru saja dibacakan.
Para ulama tafsir misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan dengan sangat gamblang bahwa yang melatar belakangi perintah Allah kepada malaikat untuk sujud menghadap Nabi Adam semata-mata karena di kening Nabi Adam terdapat nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat malaikat kemudian sujud, dan itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud. Sehingga Syekh Ali Al-Wafa dalam sebuah ungkapan syair beliau, beliau mengatakan, "Lau absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajad." Andai saja, kata beliau, iblis ketika itu melihat pancaran sinar nur cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wajhi Adam, pada wajah Nabi Adam, kana awwala man sajad, maka pastilah iblis yang pertama kali sujud, kata beliau. Lakin jamalullahi jalla fala yura illa bi takhsisin min Allahis samad. Akan tetapi keindahan Allah, keindahan cahaya Allah, keindahan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat agung, sehingga tidak dapat dijangkau, tidak dapat dilihat, tidak dapat ditatap illa bi takhsisin min Allahis samad, tanpa ada pengkhususan dan anugerah terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kitab Al-Qasidah Al-Muhammadiyah karangan Imam Busiri, qasidah ini juga senantiasa dilantunkan oleh jamaah Nahdlatul Watan ketika membaca hizib. Dalam qasidah tersebut disebutkan, Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu, Muhammadun lam yazal nuran minal qidami, Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu. Sayyiduna Muhammad, jasad beliau penuh dengan cahaya. Muhammadun lam yazal nuran minal qidami, Sayyiduna Muhammad adalah cahaya, adalah cahaya, bahkan beliau selalu menjadi cahaya dan telah menjadi cahaya minal qidami sejak dahulu kala. Dalam kitab lain Imam Yusuf An-Nabhani, apa ungkapan beliau? Beliau mengatakan, awwal khalqillahi kana nuruhu, awwal khalqillahi kana nuruhu, minhul wara zuhuruhu butunuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awwal khalqillah. Nur Sayyidina Muhammad adalah ciptaan Allah yang perdana, yang pertama. Minhul wara zuhuruhu butunuhu. Dari beliaulah, dari cahaya beliaulah semua manusia ini tercipta, baik zahirnya maupun batinnya. Kemudian beliau mengatakan, fakana qabla arshihi buhuruhu wa qalamun min ba'dihi masturuhu. Arsh Allah, arsy Allah itu sebelum tercipta sudah lautan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendahului. Bahkan qalamnya Allah, wa qalamun min ba'dihi masturuhu. Qalamnya Allah, qalam yang diciptakan oleh Allah untuk mengukir segala yang terukir di Lauhul Mahfuz. Sebelum qalam itu mengukir apapun di Lauhul Mahfuz, sebelumnya terlebih dahulu qalam itu sendiri merupakan hasil ukiran dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, waqad kana min nurin nabiyil kullu al-ulwu minhu khalquhu was-suflu. Dari nurnya Nabi inilah segala sesuatu ini menjadi tercipta. Al-ulwu minhu khalquhu was-suflu. Semua yang ada di alam-alam atas sana dan semua alam yang ada di bawah. Fal kaunu far'un wan nabiyyu aslu walaysa fil alamin laysa lahu fil alamin mislu. Beliau mengatakan, Imam Yusuf An-Nabhani, fal kaunu far'un, semua alam semesta ini hanyalah cabang, wan nabiyyu aslu, dan nabi adalah asal segala-galanya, walaysa lahu fil alamin mislu, dan di alam semesta ini beliau tidak ada bandingannya. Muncul satu pertanyaan. Bagaimana dengan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah manusia sepertimu, seperti kalian.
Nah, tadi dikatakan cahaya. Kemudian di sini Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, aku manusia seperti kalian. Lalu bagaimana, cahaya ataukah manusia? Tadi sudah saya bacakan satu ayat dalam surat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepadamu cahaya. Dan para ulama tafsir menyebutkan cahaya di sini, nur di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ada kontradiksi antara dua ayat tersebut? Tentu saja tidak. Di sini para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya, namun adalah cahaya yang sudah tercipta sejak dahulu kala, namun diwujudkan di muka bumi dengan wujud manusia. Jadi tidak ada yang aneh sebetulnya, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada kontradiksi di antara dua ayat itu. Allah manusia seperti kita, namun beliau adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita, namun beliau berasal cahaya. Atau dengan kata lain, beliau adalah cahaya, asal beliau adalah cahaya, namun diwujudkan di muka bumi ini dengan wujud manusia seperti kita. Manusia seperti kita maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa beliau itu lahir dari ayah dan ibu, beliau makan, beliau tidur, beliau menikah, dan seterusnya. Tetapi walaupun beliau manusia seperti kita, hakikatnya tidak mutlak seperti kita. Sama seperti kita mengatakan batu akik, batu zamrud, batu misalnya safir atau batu peros, dan batu-batu lainnya. Itu adalah batu, tetapi tidak sama seperti batu-batu lainnya. Begitu juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Betul beliau manusia, tapi tidak sama dan tidak akan pernah sama dengan manusia manusia lainnya. Seorang ulama yaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jifri, beliau menjelaskan bahwa hakikat ayat ini sesungguhnya ada hikmahnya. Kenapa Rasulullah yang berasal cahaya diwujudkan dengan wujud manusia di muka bumi ini? Hikmahnya ada. Apa hikmahnya? Tiada lain agar dapat diteladani oleh umat beliau. Bagaimana kita meneladani beliau? Bagaimana kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah? Kalau beliau tidak makan seperti kita, tidak berjalan, tidak tidur. Jadi beliau diwujudkan sebagai manusia, padahal asal beliau cahaya, agar dapat kita teladani dalam segala aktivitas sehari-hari. Namun para ulama lainnya menjelaskan bahwa hakikat ayat tadi, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia seperti kalian, ayat itu sebetulnya titik beratnya bukan pada sisi kemanusiaan beliau secara biologis, tidak. Tapi titik berat pada ayat itu sesungguhnya adalah menampik atau menolak bahwa beliau itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, sebagai pencegahan agar umat beliau tidak ada, atau kaum beliau tidak ada yang mengkultuskan beliau, menganggap beliau sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu terhadap nabi-nabi mereka. Karena itu turun ayatnya mengatakan, katakanlah aku ini hamba Allah seperti kalian, aku ini bukan Tuhan, aku ini manusia seperti kalian. Jadi titik beratnya bukan pada kemanusiaan beliau secara biologis, namun titik beratnya bahwa beliau bukan Tuhan atau anak Tuhan. Alhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cipta nabi-nabi mereka. Karena itu turun ayatnya mengatakan, katakanlah aku ini hamba Allah seperti kalian, aku ini bukan Tuhan, aku ini manusia seperti kalian. Jadi titik beratnya bukan pada kemanusiaan beliau secara biologis, namun titik beratnya bahwa beliau bukan Tuhan atau anak Tuhan. Alhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cipta nabi-nabi mereka. Karena itu turun ayatnya mengatakan, katakanlah aku ini hamba Allah seperti kalian, aku ini bukan Tuhan, aku ini manusia seperti kalian. Jadi titik beratnya bukan pada kemanusiaan beliau secara biologis, namun titik beratnya bahwa beliau bukan Tuhan atau anak Tuhan. Alhasil Rasulullah